sepi, nggak ada yang dipikirin. Kenapa jadi mampir ke sini jauh-jauh kayak dari Serang? Karena nggak ada huru-hara lagi, bete gue. Kita ini udah kena penyakit mental. Itu. Hidup tenang nggak senang. Hidup Riwa juga nggak senang. Jadi apa maunya kita ini, Bang Aji? Kita terusin kalau kita keuruharaan ini. Jadi gue tuh senangnya pengen sekarang huru-hara. Bukan di Serang lagi ada gosip apa, Bang Aji? Coba. Santai, jadi gosipnya ini merit ya. Gara-gara lu, ya kan? Antar intansi, ya kan? Antar lembaga pacekcok. Pacekcok. Kayak itu dong, apa? Paciwo. Kalau paciwo mah itu paciwo, ini pacekcok. Dari kemarin dari jauh. Jauh banget. Saking jauh. Kenapa ini? Heh. Jadi BMW aku yang ini yang pernah aku pakai untuk menurunkan sepatu. Bu, ceritanya. Jadi gue bikin kasus ini, kita mirip-mirip sama siapa? DM. Oh, DM. Kita inisialin aja kalau itu. Kalau ini kita tetap harus disebut namanya. Betul. Spanduk spanduk yang yang paling takut di Indonesia, yang ditakuti, pindah ke ini, Bang Aji. Bang Aji, tolong Bang Aji dirawat dengan baik ini. Thank Bang you, Aji. Ini Demplon. Motor namanya si Demplon. Ini cuma ada 2 di Indonesia. Tuh. Aduh. Udahlah. Sama tinggal Demplon. Bu, ceritanya. Ini gue bikin kasus, ini kita mirip-mirip sama DM. DM. Kita inisialin aja kalau itu. Kalau ini kita tetap harus disebut namanya. Betul. Karena saya tim nyai. Hey guys, malam hari ini sesuai yang tadi gue omongin waktu live, gue mau beli sesuatu. Ternyata ujung-ujungnya dikasih. Jadi manusia ini manusia baik. Jadi kalau lu berpikir negatif tentang Nita Mirjani, orang model kayak begini jangan sampai patah arang. Kalau udah patah arang, susah dijamuin. Jangan pernah kecewain dia. Jangan lu coba-coba berpikir negatif tentang Nita Mirjani. Positif, ambil. Positif dong. Aja. Ambil. Di kamera. Ini kita aja sendiri, bayangkan ngerinya segimana. Ini ada melengkapi. Aku mundur. Ini gak ikut-ikutan, guys. Gak ikut-ikutan. Ini motor ini udah banyak masuk ke majalah otomotif. Sejarah, ini motor bersejarah. Jadi ada sesuatu yang dia cintai, yang dia sayangi, akhirnya motornya aja, guys. Bener guys, bener. Bener kok, takut. Takut. Apalagi kalau belum pulang, kalau sekarang kan belum dicari karena perginya sama Bang Aji. Aman, gak ada yang nelponin dari tadi. Coba kalau gak janjian sama Bang Aji, Beb, jam berapa ini terkira-kira? Tah, kalau udah ada kata-kata terkira-kira itu udah lebih dari takut, guys. Kita udah mau nyampe, guys. Tapi gua harus off live-nya karena gak boleh rumah tapi itu nggak boleh diketahuin, bahaya, takutnya ada bab runtah di sini ya nanti. Takut ada geng sampah. Geng sampah nanti lihat ya nggak. Bukan masalah liatnya, kepengen julid dan error nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Takut sakit hati. Itu maksud gua mah, bisa nyeri hati sih ya, nempo pakaian. Sorry ya guys, gue jadi ikut-ikutan. Nempo pada batur teh sok nyeri wae, sok nyeri hate wae. Sok dinayo. Main ke Kresek Kapit. Oh iya Kresek. Wih, warga Kresek sehat selalu, warga Kresek. Nanti pas kampanye ya, nanti kampanye. Pas guys, aku nanti menjelang Bang Aji kampanye, aku akan mengumpulkan pendukung-pendukung Bang Aji di bawah naungan aku dan Nikita. Wis, mantap. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.